Dek, ayo bangun dek. Nanti aja lah pagi, masih pagi juga. Kan hari libur. Jam berapa ini? Hah? Jam 12? Aduh. Aduh, mati. Aduh, tolong tidak terlambat, tolong. Aduh, terlambat semua kan? Masya Allah. Ini semua salah papa. Kalau dia tidak membangunkan aku sepagi itu, pasti aku siangnya juga bangun. Cacat emang. Udahlah, tidur lagi. Dek, makan dulu ya dek. Nih papa bawain. Pak, saya ngantuk loh gara-gara papa. Kerjaan gak selesai semua. Nanti kalau saya makan, makan sendiri. Bapak hari ini gak usah gangguin saya lah. Atau selama-lamanya. Udahlah, hari ini. Enak juga sih. Papa kalau dipikir-pikir sebenarnya orangnya baik juga sih. Cuman ngeselin aja. Enak kali ya kalau hidup tanpa dia. Tapi dia memang makanannya enak. Gua makan ya. Mungkin Joni memang benar. Saya terlalu mengganggu akademiknya. Saya yang salah selama ini. Saya harus minta maaf pada Joni. Aduh. Hati gue gak tenang rasanya. Gak tahu kenapa gitu loh. Gue telepon Yeri aja. Aduh. Kita harap dia jawab. Masa brother, kenapa lu telepon jam segini? Ini apa ada masalah di hati? Gini loh Yer, papa gue tuh belakangin gangguin gue terus. Ya terus kemarin ya gue usir lah. Sedih aja gitu loh ya hati gue. Oh, begitu rupanya. Tidak apa-apa. Saya mengerti mindset Anda. Apa sih? Joni, kamu ini selama ini tidak bersyukur. Orang sepintar lu harus bisa bersyukur. Maksudnya apa, bos? Bapak lu itu sayang ke lu. Jangan sampai lu kayak gua. Lu belajar lah. Saya, gua ini dulu punya ayah. Cuma suatu hari itu ayah gua ditembak, dia mati. Lu bayangin hati gua tidak memiliki ayah lagi. Gua saat itu belajar itu, orang tua itu berkat dari Tuhan. Lu udah bisa main-main. Suatu hari kalau bapak lu gak ada, lu mau? Enggak lah, lu pengen yang kebaik. Terima kasih ya. Lu bener, gua selama ini salah. Betul sekali. Memang gua paling hebat. Kau kasih tanggapan. Ya deh. Sip. See you. Benar juga ya. Bapak gue selama ini mengasihi gue, tapi gue reaksinya kayak gitu. Gue harus minta maaf ke dia. Joni, papa mau ngomong. Papa gak apa. Papa baru sadar. Selama ini ternyata papa yang salah. Sebelum papa ngomong apa-apa, papa gak salah. Joni yang selama ini salah. Joni sadar kalau papa sebenarnya sayang banget sama Joni. Cuma selama ini Joni susah melihatnya. Ya kak, terima kasih Joni.